Hai pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemuan lagi bareng si Ucu Ciner Gacu anu sok ngabalak waktu prarogo teh geuning. Guys, hari ini bikin kontennya kemana coba? Kontennya pulang kampung ke Cianjur, pulang pergi sajanya guys, soalnya mau jemput kakak Ivar aku yang abis brojolan di kampung. Oke, buat semuanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya si Akyunya guys. Sok tong hilap jangan lupanya guys, udah gratis, tidak mayar, tidak berbayar, subscribe mah tidak mayar pemirsa, cuma tekan tombolnya saja ya. Oke nih guys, si Ece lagi di perjalanan naik ke puncak gunung untuk ke Cianjur sana, mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, membawa serbang bercuang. Salah laguna sedikit mah tidak apa-apanya guys, tuh liatin ini mah pemandangan jalan yang mau ke tempatnya si Ece lo guys, tuh si kakak selfie-nya sampai ketiduran soalnya dia lelah dalam perjalanan menuju ke kampung halaman teh. Kita tuh berangkat dari rumahnya guys jam 8:30 kurang lah ya, soalnya kalau terlalu pagi teuing yang ada entar kita kecebak macet sama orang-orang yang mau pada kuli kerjanya guys, soalnya kan ini hari Senin, hari dimana orang-orang lagi sibuk keluar cari duit. Pemandangannya itu udah emang gunung gitunya, lomba tatangkalan, banyak segali pohon-pohonan yang ada di sekitar sekeliling si Ece. Dah emang aku mah tuh udah orang kampung, gimana atuh ya, biarin dah ya, orang kampung tapi rezeki kota, amin ya Allah ya Rabbal Alamin Gusti. Tuh guys, ini tuh udah sampai Cikalong Kulon, cenah udah termasuk daerah Kabupaten Cianjur juga. Cuman masih 1 jaman kurang lah ya buat ke rumah si Ece-nya ya guys. Tuh bapak supirnya tetangga si Ece itu barengan kakak akunya guys. Tuh ada plang Cianjur kota. Nah, ada kan ada Jangari Bandung. Nah, kakakku ke situnya Jangari Bandung Ciranjang. Nah, aku ke situnya ya guys. Ya belok kiri. Kadek. Belok kiri ya pir ngipir. Dan inilah di pipirnya rumah si Ece seperti yang tadi. Banyak hijauan. Yo, sip bener banget si Ece mah. Di rumahnya itu emang kebonnya pemirsa, ini tuh banyak sekali nih tumbuh-tumbuhannya. Soalnya kan rumah si Ece mah emang di perkampungan, jadinya tuh mayoritas di kampung si Ece tuh petani, emak bapak si Ece ge petaninya guysnya. Tuh biasa mama si Ece mah ya, kalau misalkan anak-anaknya baru pulang nih ke rumah ya pasti suka disediain namanya nasi dari itu tuh tungku. Soalnya mama bapak aku mah masak nasinya pakai tungku tuh, dibeleng kayu bakar gitu ya, masaknya pakai itu, masak zaman dahulu tapi enak, pedok asli, pedok guna pokoknya nama tuh. Makanya itu tidak usah pakai daging-dagingan, cuma ikan asin, sambal, lalaban, gorengan atau kerupuk. Nikmat manakah lagi yang kau udah tahan pemirsa, tuh liatin tuh si sambalnya meneng medok itu. Pokoknya bikin dedoyin pokoknya mah kalau pulang ke rumah tuh. Yang paling enak tuh nikmatnya makan bareng sama keluarga lo guys. Nah, ini nih sawo hasil metik dari belakang rumahnya mamah aku lo guys. Kan di rumah mamah aku mah serba ada. Pisang komo ada. Jambu air, jambu batu ada. Terus manggis ada, sawo ada, jeruk limau ada, kedong-dong ada, terus apa lagi, nangka ada, apa lagi ya itu ya? So pokoknya mas serba ada, alhamdulillah mama bapak aku mah rajin ya guys. Tuh si Ece kan kata mama aku disuruh ngegosok itu si sawonya supaya bersih, supaya ntar kalau misalkan dipuyem, apa itu dipuyem itu bahasa Indonesianya apa ya? Dibungkem apa tuh ya? Di prosesnya apa nama etawalah, tengah arti bahasa Indonesia nama etawalanya, supaya ntar kalau misalkan kita udah dibersihin terus disimpan dibungkusnya supaya mateng gitu ya, tidak buluk kasih kotornya itu, jadi bersih begitu loh pemirsa. Tenang, dijamin bersih, dikosoknya gak pakai sikat
bukan sikat gigi ya, sikat pergi nyuci loga SD kosok terus sinamurul taya si kokotorannya itu lah apa misalnya yang biasanya nempel-nempel tuh si item-item itu. Nah, abis dikosok makan jadi gelis pisan. Bodas, bukan bodas atau ya, kinclong lah ya. Mulus begitu, kayak di amplas begitulah pemirsa. Sebenarnya masih pengen lamaan gitu ya tinggal di kampung tuh, tapi apalah daya. Akulah hanya seorang ibu, seorang istri yang harus naon cu. Harus mengurusi suaminya tuh biar tambah gemoy lagi. Kalau tidak diurus ntar suaminya kamu tidak gemoy, kempes gimana coba? Apa kata dunianya guys? Aduh cina, suami si ciner cina meni sekarang mah tidak gemoy sebab tidak diurusin sama istrinya. Aduh ntar harkat martabatku rusak gara-gara si papiku tidak gemoy lagi guys. Emang bener loh guys, dulu mah sebelum nikah sama si Ujung mah si Papski mah tidak gemoy seperti itu. Nah sekarang lambat laun menjadi bulut gemoy gimana gitu depan belakang oke semok. Berarti cocok ya sama si Ujung. Terus kosok cu sampai bersih. Eta keren ngomong naon di KD atau ngagosipnya pamali ngagosip mah tuh. Udu gusti inilah. Mamaku tersayang loh guys, dia sekarang udah tuirnya, tapi hebat loh perjuangan seorang matunya. Pokoknya nama buat mamaku tersayang lop 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 lop. Pokoknya nama dah. Tadinya si Uci itu ya ngomong ke mamaku tuh tidak mau ikut, kusabab tidak boleh sama si Papski padahal cuma ngeprank. Nangis mama aku ya guys ya, mama si Uci nangis. Emanglah mama aku malah cengeng. Itu kangen banget pengen ketemu sama cucu-cucunya gitu ya. Sebab terakhir ketemu tuh kapan ya? Sudah beberapa bulan yang lalu gitu. Nah ntar kan kalau misalkan aku kemarin tidak ikut ya, ntar ketemu-ketemu lagi pas lebaran juga Bang Toyib. Makanya aku tuh mamaku ngolok mulu ya supaya aku tuh ngikut gitu, ngikut jemput si bininya kakak aku. Kolam ikannya guys, ada kolam ikan, ada kolam lele, pokoknya mah komplit sudah. Tuh. Si Uci lagi ngeliatin si bapak tuh naik kalapanya guys, kalapa ada wegan gitu nya. Hampura, ada check sound, ada back sound tambahan dari belakang. Biasa si Paresok ngarewong wae. Biasa kalau pulang kampung kan mesti suka dibawain oleh-oleh. Nah, si bapak tuh katanya mau ngasih oleh-olehnya kelapa gitu, dawegan kelapa mudanya guys buat oleh-oleh kita ke Cikarang lagi tuh. Liatin tuh di sini mah ada ayam ternak bertelur. Itu ayam bertelur ya guys milik tetangga aku, cuman pas belakang rumah aku banget dikit tuh. Liatin tuh ada sukun, ada kelapa, pokoknya nama saja maning jujukutan tetangkalan banyak sekali di rumah si Ece mah. Cucunya si mama pada ngumpul semuanya di sini. Si mama jadi senang banget gitu ya. Apalagi kan udah lama gak ketemu sama si Paresik sama si Neng Selvina. Aduh. Tuh yang tadinya nangis sekarang mah ketawa lagi mamaku. Maaf ya mama, aku ngeprank dirimu. Kusabab dirimu makan itu. Suka cengeng, mama maaf ya. Pak Reski, di tempat inilah kamu itu diberojolkan. Aduh, sudah lama ya kamu tidak kesini lagi ya. Waktu itu kamu masih bayi, masih dalam gendongan. Sekarang sudah bisa jalan. Hebat loh guys, anak si Ucu. Umur 10 bulan sudah jalan, alhamdulillah loh guys. Nih, ini samping rumahnya mama aku. Biasa, pecinta tanaman bunga. Ih, siapa ini yang suka ngolah kayak gini? Aku, adek aku, kakak aku, semuanya pada pecinta tanaman. Alhamdulillah. Soalnya kalau rumah misalkan tidak ada tanamannya ya, meskipun itu besar, gede, cantik, elegan gitu ya, tidak ada tanamannya mah seperti gersang gitunya. Cukup sayang aja gitu ya. Nah makanya meskipun rumahnya kecil tapi ada tanaman lah yang hijau-hijau gitu ya, supaya sejuk gitu ya dilihatnya begitu loh pemirsa. Tuh ayah parena ker sedang beka. Tuh kan di belakang rumah si Ece mah bener kan ada gunung tuh, gunung sawah ya. Aduh apa pemirsa, mungkin sekian dulu cerita dari si Ece ya untuk mudik hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channelnya si Ece. Hayu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.